Kita lagi di mana, Jikri? Central Park Zoo. Central Park Zoo Medan. Ya, kita akan lihat nih dalamnya ada apa aja. Ini kita masih di parkiran. Kita mau beli dulu tiketnya, ya. Jikri. Ya, ini tetap dengan protokol kesehatan, ya. Nah, ini kita lagi beli tiketnya. Oh, ini dia. Di tempat ada kolam renang juga di sini. Oh, ada kolam renangnya juga. Dan nanti kita lihat dalamnya seperti apa. Sabar-sabar ya, teman-teman ya. Tapi tempatnya bersih sekali, masih bagus ya, baru. Oke. Nah, ini kita udah masuk dari pintu masuknya, kita masuk ternyata ada kolam berenangnya. Ya, keren banget ya. Kolam berenangnya ada, tiket masuknya. Kalau 40.000 hari Sabtu Minggu sudah termasuk berenang ya, tapi kebetulan kita hari ini nggak berenang, udah panas banget. Nah, kalau hari biasa 30.000 sudah sama berenang. Nah, ini kita mau lihat, mau jalan ke lihat binatangnya aja dulu, ke zoo-nya ya, atau ke kebun binatangnya. Dan nanti kita lihat lagi di dalam ada apa. Oh, di dalam ada lapangan luas, terus banyak saung-saungnya untuk bersantai ya. Oh, jadi bisa berenang sambil juga menikmati saung-saung yang ada. Terus ada penyewaan sepeda buat anak-anak, ya, keren banget. Ya, terus ada dibuat main-main kayak bungee jumping, trampolin gitu ya. Ya, keren banget. Ya, ntar kita lihat lagi di dalam binatangnya seperti apa. Nah, ini ada binatang ini juga. Nah, nanti kita lihat ya. Oh, ini ada iguana di sini. Oke. Oh, ada harimau suaranya. Ini yang namanya iguana, Jikri. Ya, oh, ini iguana. Nah, makannya buah-buahan. Ya. Sama. Nanti kita lihat lagi ada binatangnya ada apa saja. Oke. Ini kandang harimau ya. Kandang harimaunya keren banget. Ada kacanya, bisa dilihat harimaunya. Tetapi ini harimaunya masih di dalam. Ya. Mau Jikri mau piara harimau aja. Nah, ini ada tempat mandinya, tapi harimaunya lagi di dalam. Nah, kita lihat nih, kita bisa lihat dari dekat loh harimaunya loh. Oh, besar sekali harimaunya nih. Oh, kelihatan ya, ini harimaunya. Ya, keren sekali kan, besar ya. Oh, ini beruang ya, ini beruang. Oh, ini beruang apa ya? Oh, keren ya, keren. Dan ini pastinya juga safety ya, karena kandangnya juga ada pagarnya jauh, tapi tetap anak-anak harus diperhatikan. Nah, ini beruangnya. Nah, Jiki, mau punya harimau ya, Jiki? Mau. Nah, ini untuk ada juga akuarium. Nah, akuarium di indoor. Ini ada ikan hiunya, ada ikan hiu, keren banget. Ada ikan hiu dekat sana, dekat. Ada ikan hiu. Oh, ikan hiu.
ikan hiu. Banyak gak ikan hiunya? Banyak banget. Oh, ikan hiu. Oh, ini ikan yang besar sekali. Ini dekat situ. Lutung nih bang ya. Oh, ada lutung. Tahu foto nih. Ini tempat burungnya. Tempat untuk burung. Keren banget. Kakak dua Maluku jambul merah, nah di atas dia keren banget kandangnya. Dan tempatnya bersih ya, tempatnya bersih. Nah, di bawah dia ini kakak tua jambul kuning, lalu ada Afrika Grey ya. Nah itu di pintu tuh. Oh, ya kandangnya bersih banget, bagus perawatannya. Ini burung nuri Ternate, tapi kayaknya lagi di dalam rumahnya nih, nggak ada nih. Oh di atas, di sini sini nggak kelihatan. Nih palanya, ya di atas dia, ya kandangnya keren banget. Ini kakak tua jambul kuning lagi di atas juga. Keren ya, kandangnya bersih. Ini, wih. Oh, di bawah dia. Ini namanya kakak tua raja karena ada mahkotanya dia. Ya, kakak tua raja. Ini makau. Oh di atas, tuh di jeruji. Ini dia ya sulong ya. Oh jikri ngeliat ya. Oh besar sekali buayanya. Nah ya, buayanya besar sekali ini. Satu ekor aja tapi nggak kelihatan mulutnya, mukanya. Oh iya, ada satu di bawah pohonnya. Udah dimakan mereka. Nah, ini ada kingdom ya, taman burungnya gede banget. Jadi kecil-kecil dilepas tuh ya. Jadi kalau jadi ada burung kandang besar, di dalamnya banyak ada burung. Eh burungnya nggak bisa dipegang juga. Ini yang namanya ayam Polandia ya. Ini Polandia ayamnya kayak gini nih. Bagus tempatnya, bersih banget.
Nah, ini kingdomnya, yang kingdom burung-burungnya gede banget. Nah, ini kandang kera nih kayaknya nih. Ya. Nah, ini orang hutan. Kandangnya bersih, ya. Bagus banget. Dia tahu dia di TKP. Orang hutan. Awas loh, nanti dia. Ah, ini singa ya, singa. Singanya lagi tidur di luar nih singanya. Singanya lagi di luar, lagi tidur. Kandangnya gede, bersih dan aman ya. Ah, ini unggas-unggasan nih ya. Nggak tahu nih ayam apa kalkun ya. Tempatnya sangat bersih ya, sangat bersih. Kandangnya juga layak sekali ya buat binatang-binatang ini. Dan ini juga kita mau lihat kandang kuda itu. Dan ini ada lapangan, lalu ada burung-burung merpati yang kandangnya banyak banget, burung merpatinya. Nah, kita mau lihat kuda ya. Oh, ini kita masuk di kandang kuda ya. Kandang kuda, ini kudanya. Oh, kudanya besar sekali ya. Oh, ini lagi makan kudanya. Besar sekali kudanya. Oh, banyak banget kudanya. Ini sampai sepanjang itu ya, banyak kudanya. Oh, ini kudanya ya, kandangnya juga bersih banget ya, bersih, layak banget buat binatang ya. Jadi bagus sekali binatangnya dirawat dengan baik. Oh, ini ada yang anak kudanya diri situ Cik ya. Nah, biar kelihatan. Anak kuda yang kecil ya. Sini loh. Anak kuda yang kecil. Tuh bunda. Anak kecil. Anak kecil. Kuda kecil ya. Kuda kecil anakannya. Ya. Bersih kandangnya. Bagus. Ini lagi makan juga dia. Kudanya juga bisa dideketin ya. Jadi bagus sekali. Nah, ini kafetarianya ya. Ini untuk tempat makan ya, kafetarianya lega, luas banget ya, luas banget, jadi sangat keren sekali ya. Lalu di sana juga masih dalam proses pembangunan untuk resort-resortnya, jadi kafetarianya juga luas banget, areanya luas ya, keren banget ya. Ini tempatnya rekomendasi, keren. Nah, terus banyak banget burung merpati yang lepas di lapangan ya. Jadi keren banget tempatnya. Ini di Central Park Zoo Medan, Hancur Batu. Nah, ini sekarang kita sudah di kandang burungnya ya, tapi kandang burungnya nanjak ke atas ya, keren banget. Nah, kita lihat kandang burungnya sepanjang ini, rapi, bersih ya, bagus. Jadi burungnya juga sehat ya binatangnya. Nah, apa ini? Bebek. Oh, bebek ya. Ya, sini. Ya, jadi ini beo, burung beo. Oh, Beonius. Kecil ya kalau Beoniusnya gitu. Iya. Atau kenanaknya ya. Nah, ini lutung. Hei, lut.
Tunglangur. Nah, kita lihat lagi yang sana. Ya, kita udah di kandang burung yang terakhir nih, burung merak ya, tapi meraknya lagi nggak mekar. Ya. Nah, ini semua kandang burungnya dan kita sudah jauh naik ke atas. Ya, jadi tempatnya berundak-undak ya, bukit-bukit keren banget. Ya, untuk liburan keluarga juga oke banget. Oh, merpatinya turun semua nih. Jikri. Banyak sekali merpatinya pada turun semua. Di dalam kingdomnya burung-burung ya. Nah, ini isinya kingdomnya, kita di dalam kingdomnya, banyak burungnya tapi kecil-kecil nggak kelihatan ya. Kandang di atasnya ada kandang-kandang burungnya yang hijau-hijau, keren banget ya, rapi bersih, pokoknya sedap deh tempatnya ya. Ini ada BO juga untuk spot-spot foto. Nah, itu banyak burung berterbangan. Nah, di atas itu banyak burung-burung ya. Ini di dalam kingdomnya. Kingdomnya tinggal masuk aja. Yang penting pintunya ditutup lagi. Oh, Jikri. Oh, buat tempat lari-larian ya, Jikri. Enak kan main sama burung, ya. Oh, burungnya banyak di atas, ada lovebird, lalu ada banyak deh ya, nggak apal juga jenis burungnya. Nah, ada tempat duduk. Oke. Keren. Nah, ini kita naik mau lihat museumnya ya. Di sini juga lengkap dengan museumnya. Nah, nanti kita akan masuk museumnya seperti apa.